Hai, selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya, agar bisa belajar baik hari ini. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa supaya diberikan kemudahan dan kelancaran. Teman-teman, kalian sadar nggak kalau alat transportasi itu sangat memudahkan kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya? Perpindahan itu bisa dilakukan dengan mengendarai sepeda, atau bahkan pesawat luar angkasa. Transportasi yang kalian gunakan itu dibagi menjadi dua kategori, transportasi umum dan transportasi pribadi. Coba kalian sebutkan transportasi umum apa saja yang ada di sekitar kalian. Apakah kalian sering menggunakan transportasi umum tersebut? Coba kalian tulis jawabannya di buku kerja kalian masing-masing ya. Sekarang kita amati dulu gambar ini. Menurut kalian, apa yang sedang dia lakukan? Kira-kira di mana dia melakukan aktivitas tersebut? Dan apa pekerjaannya? Tulis jawaban kalian di buku masing-masing ya. Anakku, malam ini ayah terlambat pulang saat hari jadimu menjelang. Ayah masih menunggu kereta panjang yang menembus malam mengantar penumpang. Ada kereta yang masih kutunggu. Ia terlambat sampai di stasiun Tugu. Sebuah kecelakaan di perlintasan tertentu menghambat laju kereta itu. Petugas perlintasan mengabarkan palang pintu perlintasan ditabrak oleh bis yang oleng ke depan. Sopir mengemudi kencang. Penumpang bergelayut dan berimpitan. Penumpang melompat sebelum sampai ke tujuan. Kamu mungkin bertanya, kereta yang terlambat kedatangannya, tapi mengapa aku kena getahnya? Anakku, tugasku memastikan kereta tak melenceng ke kiri atau ke kanan sebelum berangkat atau sampai tujuan. Peluitku memberi aba-aba di garis depan. Baiklah, kukisahkan padamu. Dulu sekali, penumpang kereta juga begitu.
Mereka memenuhi lorong-lorong hingga pintu. Keselamatan hanya dianggap angin lalu. Tapi kini, penumpang mulai tertib. Mereka tak mau mengadu nasib. Kalau tak mau tertib, bahaya akan mengintip. Karena itu, ingat-ingatlah pesanku. Naik bis atau kereta laju, duduk yang tenang di kursimu. Pantang berebut untuk turun lebih dahulu. Keselamatan tetap nomor satu hingga sampai ke tujuanmu. Mila. Ya, setelah mendengar puisi kisah petugas pengatur garis keberangkatan kereta tadi, sekarang saatnya kalian menjawab soal-soal berikut. 1. Siapakah aku dalam puisi tersebut? 2. Untuk siapa puisi itu ditunjukkan? 3. Mengapa penulis puisi terlambat pulang? 4. Apa yang terjadi di perlintasan kereta itu? 5. Apa tugas penulis puisi? Dan yang keenam, bagaimana pesan berkendara yang disampaikan oleh penulis puisi? Ayo, tulis jawabannya di buku masing-masing ya. Kata baruku, stasiun, tempat menunggu bagi calon penumpang kereta api dan tempat perhentian kereta. Perlintasan, persilangan antara jalur kereta api dan jalan, baik jalan raya ataupun jalan kecil lainnya. Palang,
batang kayu atau bambu atau besi yang dipasang melintang pada jalan atau pintu untuk mencegah orang menyeberang sebelum waktunya. Lorong. Jalan kecil antara kursi kanan dan kiri atau gerbong yang satu dengan lainnya. Teman-teman, tentu kalian pernah bermain teka-teki silang kan? Hari ini aku akan mengajak kalian untuk mengisi teka-teki silang yang berada di sampingku ini. Aku bacakan pertanyaan pertama ya. Pengatur perjalanan kereta meniup titik-titik-titik untuk memberi aba-aba kepada kereta api yang akan berangkat. Kira-kira kalau kita punya 6 kotak yang harus diisi satu kata berisi 6 huruf, apa ya jawabannya? Benar, jawabannya adalah peluit. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Kita punya 6 kotak menurun. Dahulu, penumpang berdesak-desakan di titik-titik-titik hingga pintu kereta tanpa memperhatikan keselamatannya. Kira-kira apa ya jawabannya? Kita sudah punya huruf L nih di depan katanya. Yap, jawabannya adalah lorong. Sekarang kita beranjak ke soal nomor 3. Titik-titik-titik itu sesak muatan. Penumpang bergelayut dan berimpitan. Apa ya teman-teman? Kita punya 3 kotak nih. Betul sekali. Jawabannya adalah bus. Soal nomor 4. Kereta api terlambat sampai di titik-titik-titik tugu akibat kecelakaan yang terjadi di perlintasan. Kali ini kita punya 7 kotak mendatar nih teman-teman. Tepat. Jawabannya adalah stasiun. Nah, waktunya pertanyaan terakhir nih. Titik-titik-titik, pintu perlintasan itu terbuat dari kayu sehingga patah saat bus menabraknya. Apa ya jawaban yang tepat untuk mengisi 6 kotak kosong ini? Benar, jawabannya adalah palang. Hebat, sudah terisi semua kotak di teka-teki silang ini. Kalian pintar. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan jumlah penumpang. Coba kalian pilih, tanda manakah yang paling tepat untuk menggambarkan banyaknya penumpang yang dapat diangkut oleh 2 alat transportasi berikut. Jawaban yang benar adalah tanda lebih besar, karena sebuah mobil bisa memuat lebih banyak penumpang daripada sepeda motor. Lalu, bagaimana dengan sepeda dan sepeda motor ini? Jawabannya, sepeda dan motor sama-sama hanya bisa diisi paling banyak 2 orang saja. Ingat, tidak boleh lebih dari 2 orang ya. Karena akan bahaya sekali apabila diisi lebih dari 2 orang. Sekarang, bagaimana dengan becak dan mobil di layar? Yang benar adalah tanda lebih kecil. Karena becak hanya bisa diisi paling banyak oleh 3 orang. Sedangkan mobil bisa diisi lebih dari 3 orang. Kenapa kamu melamun? Aku tidak melamun. Vin, kamu tahu itu apa? Oh, itu. Mm-hmm. Itu papan rambu lalu lintas, Don. Kata ayah, Pak Wali Kota memang sedang memasang rambu lalu lintas untuk informasi kepada pengguna jalan, Don. Oh, tapi mengapa bentuk dan warnanya berbeda ya, Vin? Oh, bentuk dan warnanya itu disesuaikan dengan fungsinya, Don. Di Indonesia ada 2 bentuk macam rambu lalu lintas. Yang ke-1 ada lingkaran dan yang ke-2 ada segi 4. Papan rambu lalu lintas berbentuk segi 4 digunakan untuk membuat
rambu peringatan, dan rambu petunjuk. Sedangkan papan rambu lalu lintas berbentuk lingkaran digunakan untuk membuat rambu lalu lintas, larangan, dan perintah. Berarti pelajaran geometri yang ada di matematika itu berguna di bidang transportasi ya, Vin? Tentu saja, Don. Matematika itu sangat dekat dengan kita. Oh, aku baru paham ini, Vin. Aduh, gimana sih, Don? Ketinggalan kamu. Setelah mendengarkan cerita Vina dan Doni, sekarang ayo kita coba menjawab soal-soal berikut. Coba tebak. Nama dari alat transportasi ini apa? Ya, benar. Ini adalah bus. Bagaimana dengan ini? Apa nama transportasi ini? Benar. Ini adalah angkot. Kalau di Jakarta namanya angkot. Apakah berbeda di tempat kalian? Kalau transportasi ini, apa namanya? Benar. Ini adalah kereta api. Nah, setelah berhasil menebak nama-nama transportasi umum yang ada di layar tersebut, apakah ada yang bisa menebak menyerupai bentuk bangun ruang apakah bentuk ketiga transportasi tersebut? Ya, kalian hebat. Kendaraan-kendaraan ini menyerupai bangun ruang balok. Masih ingat dengan pelajaran kemarin kan? Sekarang, coba kalian tulis di buku kalian tentang bangun ruang balok dan tambahkan sedikit cerita tentang kalian menggunakan kendaraan yang menyerupai balok tersebut. Ayo berlatih. Sekarang saatnya kita berlatih. Coba kalian perhatikan gambar terowongan berserta rambu lalu lintas yang ada di layar. Ada yang tahu apa arti dari rambu lalu lintas tersebut? Benar sekali. Rambu itu artinya kendaraan dengan tinggi lebih dari 3,4 meter dilarang melintas. Sekarang kalian perhatikan gambar 3 kendaraan di layar. Kendaraan nomor berapa yang tidak diizinkan masuk terowongan yang berada di layar? Tepat sekali. Kendaraan nomor 1 tidak bisa melewati terowongan karena memiliki tinggi lebih dari 3,4 meter. Apabila dipaksakan masuk, terowongan bisa tertabrak dan hancur. Refleksi. Gak terasa ya, Kak Agung sudah menemani teman-teman pada kegiatan belajar hari ini. Karena sekarang kita sudah ada di penghujung waktu. Tapi sebelum itu, yuk kita refleksi pelajaran hari ini. Setelah tadi di awal pelajaran kalian sudah mendengar puisi dari Bapak Petugas Pengatur Perjalanan Kereta, kalian pasti bisa membedakan cara menggunakan angkutan umum yang baik dan yang kurang baik. Sekarang, coba kalian isi tabel yang kosong di layar sesuai dengan apa yang sudah tertulis di kolom sampingnya. Nah ini dia jawabannya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, coba kalian amati jembatan dan rambu yang ada di atasnya. Dari gambar kendaraan di layar, kendaraan mana saja yang boleh melewati jembatan?
Jawabannya adalah kendaraan C boleh melewati jembatan, sedangkan kendaraan A dan B tingginya melebihi 2 meter, sehingga tidak diperbolehkan melintas jembatan. Bagaimana pelajaran hari ini? Pasti seru kan? Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa berguna dan bermanfaat buat kalian ya. Dan jangan lupa di-review bersama orang tua atau wali kalian di rumah ya. Sampai jumpa lagi. Dadah!